Kali ini saya mampir ke Mahasdin Farm, salah satu penangkar spesialis unggas hias terbesar di Yogyakarta milik Om Aswin. Melihat langsung penangkaran burung unta milik beliau ini yang cukup sukses menjadi pionir untuk saat ini. Jarang-jarang ya kita bisa melihat langsung farm burung unta ada di Indonesia. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya untuk kupas tuntas seputar seluk-beluk penangkaran burung terbesar di dunia ini bersama ahlinya langsung. Ternyata di balik keseramannya, burung unta ini memiliki prospek ekonomis yang cukup menjanjikan. Dan itu dirasakan langsung sama Mahasdin Farm Jogja ini yang cerdas membidik celah pasar burung import eksotik ini di dalam negeri. Menarik sekali ya, menyimak perjalanan Om Aswin ini memulai menangkarkan burung unta ini. Banyak lika-likunya juga ternyata. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel. Nah, kali ini kita mampir ke kota Yogyakarta, ke tempatnya Om Aswin. Ini malu-malu ngomong juga. Om Aswin di sini. Beliau ini adalah salah satu ini ya. Ini penangkaran khusus ya. Di sini kita nanti akan bahas nih Om. Iya. Apa ini? Ini ostrich atau burung unta? Ostrich atau burung unta. Nah, teman-teman pasti pada penasaran. Nah, ternyata Om Aswin ini udah sukses ya. Udah sukses menangkarkan burung unta. Nah, nanti kita tanya-tanya nih. Enggak apa-apa ya, Om? Sering-sering ya, monggo, buat teman-teman semua ya. Karena ternyata memang bisa ya ditangkarkan nih, bisa. Bisa, bisa banget. Dan masih laku dijual ya, prospeknya juga lihat. Sangat prospek banget. Kalau udah prospek-prospek itu teman-teman pasti tertarik. Nanti kita bahas seperti apa sih ini. Udah berapa lama menangkarkan? Kalau jual beli burung unta ini sejak tahun 2013. Untuk jual beli. Ya. Untuk mulai mencoba menangkarkan kita mulai dari tahun 2017. 2017 ya. Ya, itu kita udah mulai mencoba membibit sendiri dan membesarkan untuk ditangkarkan. Iya, menarik banget kalau saya terlalu tertarik. Nah, ini ada ke ini sih? Ada kesulitannya ini, kesulitannya apa? Kesulitan pertama yang jelas adalah literasi atau artikel tentang bagaimana cara merawat dia, karena belum ada itu. Belum ada. Itu jelas kesulitan pertama, karena kita ketika dia sakit, dia makannya sebenarnya kebutuhannya apa saja itu kan kita enggak tahu. Jadi kita semua otodidak untuk mencari informasi. Jadi ya ini ya belajar ya, pengalaman ya. Pengalaman. Jadi semua mengalir sesuai pengalaman. Jadi memang awalnya ini kenapa tertarik untuk burung unta ini dapat dari mana ini apa? Kalau burung unta ini kita impor ya, kita impor, kita beli dari importir tahun 2017. Itu kita beli masih anakan mas, jadi kita beli anakan. Tujuannya memang untuk ditangkarkan, karena saat itu memang saya melihat ada potensi atau prospek luar biasa untuk ostrich ini sendiri. Karena ya bikin tertarik itu satu, ini hewan purba. Ya. Burung unta itu masih salah satu hewan purba yang tersisa. Jadi ada rasa prestis atau rasa bangga kita masih bisa memelihara dan melestarikan hewan purba yang seharusnya dia sudah punah. Ya. Ini juga. Karena ini bukan Indonesia ya, kalau Indonesia ya, ini ya. Jadi ada 4 jenis burung raksasa di dunia ini. Ada namanya burung unta, ostrich itu yang paling besar. Kedua ada rea. Ada emu. Ada emu. Emu ini Amerika Latin. Rea tadi itu Australia, terus yang terakhir kasuari itu Papua. Papua. Nah, itu dilindungi. Nah, yang kasuari. Ini kalau idealnya berapa Om kalau kayak gini nih? Kalau burung unta itu tidak ada batas minimal. Kok batas minimal nggak ada? Nggak ada. Batas maksimal nggak ada. Ya. Jadi yang makin besar makin bagus. Iya, ini udah paling jelek. Ini untuk standar buruknya itu segini. Semakin besar semakin bagus, karena dia butuh menari, butuh lari-lari dan sebagainya. Ritual. Ya. Ritual. Kalau pas lagi kawin. Nah, jinak ini, jinak. Jadi dia hanya teritorial. Jadi ketika dia merasa ini teritorialnya terganggu, mungkin dia agak sedikit respon. Ini menggertak. Dia lucu, dia dingin juga. Jadi jadi naikin anak bisa ya. Orang tua aja bisa nih. Ini bisa, harusnya bisa. Jadi di sini juga mungkin rencana besok next kapan kita ada rencana untuk bikin wisata tunggang
ostrich. Burung ostrich. Oh iya iya. Dan itu, ya? Dan itu satu-satunya di Indonesia. Itu prospek. Nah, di sini juga ada candi itu, Om. Iya, ada candi. Jadi di sini ada namanya Candi Gebang. Nah, itu situs purbakala dan itu candi tertua, candi Siwa tertua di Mataram kuno. Jadi di sini tuh orang-orang wadain ya. Rekreasi ya. Rekreasi. Ambil kesini nanti ya. Iya, rekreasi, nonton-nonton hewan, dan di sini kita juga akan ada edukasi tentang bagaimana cara menangkarkan. Edukasi bagus itu. Untuk ke masyarakat dan anak-anak sekolah. Iya, buat edukasi ya. Ada contoh ini enggak, apa? Ini sudah di luar musim berbiaknya ya? Iya, ini sudah selesai. Jadi dia ada musimnya itu sama seperti hewan atau unggas dari hutan pada umumnya yang dia ini produksi di musim hujan. Nah, sini, Nak. Jadi ketika musim hujan sudah masuk, dia di musim hujan. Iya, okay. Musim. Jadi kurang lebih antara Agustus sampai Januari. Oh, jadi memang harus di bulan itu ya, karena musim-musim itu ya. Di musim itu biasanya dia di salah satu bulan baru dia bertelur. Nah, teman-teman, kita bisa lihat ya, Om. Ini ada contoh telurnya enggak seberapa sih? Iya, kalau kita melihat baru ngelihat di ini aja ya, di gambar, di Google. Nah, kita lihat satu, belum lihat telur aslinya. Ini. Iya. Nah, ini Masya Allah. Itu telur sisa baru. Jujur saya baru lihat langsung ya. Nah, ini perbandingan ini telur ayam kampung. Telur ayam kampungnya segini. Ini kan kampung ayam ras ya ini. Ini segini. Jadi kalau di goreng lumayan ya, lumayan. Ini biasanya berapa sekali bertelur? Berapa satu burung itu biar bisa? Agak sini Om, panas di sini. Oh iya, wah, panas. Nah, sini ya. Nah, jadi kalau ostrich ini dia sama seperti hewan unggas pada umumnya yang berasal dari hutan. Yang musiman satu, terus kedua ada batasan jumlah. Oh, jadi ya. Memang ada batas maksimal ya? Iya, batas maksimal. Jadi dia memang tidak terlalu banyak. Jadi satu indukan itu dalam satu musim mungkin bisa menghasilkan kurang lebih 20 sampai 25 satu indukan 25. Oke. Dan itu juga persentasenya juga belum tentu 100%. Nah, ini salah satunya nih. Ini buat bukti ya, bukti kita punya ini properti ini. Ini bisa. Ini kalau ini indukannya. Ya, ini. Ini anakannya ada, Om? Ada di situ. Oh, sini. Oh, ini anakannya ya? Kita lewat sini. Hah? Oh, lewat sini. Kayaknya bawa makanan enak nih. Ah, ya. Nah, tapi dia enggak galak ya? Enggak. Oh, tendang lagi. Jadi ini teman-teman di sini juga, oh ini buat naruh anakannya ya, Om ya? Ya, kita lewat sini masuk. Yuk, kita masuk. Ini aviari, beliau sudah punya aviari. Aviari terbesar ini di Jogja. Nggak tahu nih, belum di sini, kita coba ntar kita bahas lah. Jadi selain burung unta juga merak ya, wah ya, merak putihnya cakep-cakep. Ada pisang. Cakep-cakep tuh merak putihnya, bisa dilihat. Merak putih, merak biru ya. Tapi merak hijau ada ya? Merak hijau kita sudah proses untuk izin. Karena memang itu hewan dilindungi ya. Hewan dilindungi yang harus wajib punya izin. Ya wajib izin. Kita itu proses untuk merak hijau. Nah, teman-teman semua harus legal ya. Enggak bisa ini beli di penangkar-penangkar yang terpercaya yang udah ada izinnya juga kali ya, Om ya. Kalau kayak gitu. Ini baru kali ini loh saya yang kecil-kecil dulu di Dahakim. Di Dahakim ya segini-gini, tapi setelah gede beli. Nih, mau kasih makan, monggo. Nih. Saya takut. Enggak mau. Nih lo. Takut karena saya bawa telur kali. Iya. Ya, ini. Baru kali ini nih. Telurnya taruh dia sepertinya takut. Sini, Ki. Ini telurnya. Kok taruh di situ sepertinya dia takut ambil lihat telur. Nah. Lagi nih. Om, kalau kayak gini nih. Ini umur berapa nih? Ini umur 2 bulan. Dia sudah tingginya segini, seberapa nih ya? Semeter. Makanannya apa? Semeter setengah. Ini pakannya fur sama biji-bijian. Karena kalau sudah masih masuk usia pembesaran, memang kita harus kejar protein dan juga kalsium. Karena kasus-kasus di burung unta ini kasusnya banyaknya di kaki. Di kaki. Iya, kakinya karena lumpuh ya. Iya, karena berat badan dan kekuatan kakinya dia
tidak seimbang. Ini baru kali ini loh, burung unta nggak mau makan saya. Nggak mau loh ini. Ini dikasih nggak mau. Lo. Dicuekin. Waduh. Hei. Dicuekin burung unta. Dicuekin dulu, dicuekin nih. Hei. Masya Allah, belum pernah lo saya di ayam burung. Nggak pernah nih ini dicuekin. Jadi biasanya om kalau laku dijual tuh umur berapa orang carinya? Dari kecil kayak gitu. Kalau burung unta itu potensinya luar biasa. Jadi usia satu minggu saja itu sudah banyak yang ngantri, Mas. Iya. Ya maksudnya dari kecil kan bisa dijinakkan. Iya, dijinakkan. Jadi kan karena kalau masih satu minggu itu kan masih kecil sekali. Nah, itu sudah ideal, sudah layak untuk dikirim itu udah aman. Makanannya sayuran gitu enggak sih? Sayuran juga dia makan. Jadi kita juga setiap hari kita sering apa? Motong-motongin sayur-sayuran. Sayuran ya. Ada berapa? Ini berapa itu, Pak? Ini ada 8 ekor di sini. 8 ekor anakan. Jadi penyakitnya di kaki ya, Om? Mayoritas kasus di burung unta itu ada di persendian kaki. Karena kasus itu sering terjadi karena ketidakpahaman teman-teman yang apa? Mungkin beli ostrich, beli burung unta ini dia nggak ngerti cara ngerawatnya. Jadi pakannya itu dia pakan pembesaran. Oh, oke. Okay. Nah, jadi buat teman-teman yang ya, punya duit aja bikin tertarik, tapi ya enggak ngerti, harus tahu karena kasihan juga karena kalau kita salah rawatnya nanti dia juga akan trouble, sakit, gampang sakit, dan paling kering kasus di kaki, Mas. Di kaki ya. Karena berat badan dan tulang enggak kuat, akhirnya bengkok kakinya. Oh, bengkok. Iya, bengkok. Ini buat pembesaran itu lari-lari gitu. Iya, tapi malas kalau memang miara ya kayak gini. Iya, kita harus sering interaksi, Mas. Jadi interaksi, kalau kita jarang interaksi itu dia menjadi liar dan yang galak dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan ketika nanti ada orang asing itu dia malah menyerang. Dia menyerang. Karena dia tidak terbiasa dengan manusia. Okay. Jadi makanya saya di penangkaran itu sering melakukan interaksi-interaksi yang memang itu menjadi sebuah kebiasaan. Oke. Okay. Karena mereka juga lebih nyaman, tingkat stres jadinya berkurang. Oke. Okay. Nah, ini jadi memang prospeknya masih ini ya, Om ya. Oh, masih panjang. Saya tuh tertarik jadi kayak gini ya. Om Asbun ini memulai ini kan ya harus sebelumnya kan harus berpikir panjang juga kan. Iya. Nah, itu. Nah, kenapa dulu itu memutuskan ini? Dan sementara merak juga Om juga udah ini ya. Udah punya punya lebih ke merak ya. Saya memutuskan mulai mencoba untuk menangkarkan burung unta itu karena satu di sisi lain ini adalah hewan purba yang kita harus menjadi adil untuk bisa melestarikan. Kedua, dari sisi potensi bisnisnya juga masih sangat bagus dan saya sudah selesai dengan merak, Mas Bowo. Oh, jadi ya nyuwun sewu, ketika kita sudah menjadi puncaknya, udah khatam lah ya. Udah khatam kan tantangan ya baru. Harus tantangan baru. Nah, burung unta ini menjadi sebuah tantangan baru buat saya karena dia saya pantau belum ada penangkaran di Indonesia yang benar-benar berhasil kecuali nyun sewu Pak Tommy Soeharto. Nah, di tahun 90-an pedaging ya. Iya, iya. Nah, setelah beliau belum ada lagi penangkaran-penangkaran swasta atau penangkaran yang personal yang mampu membudidayakan dan bisa beranak pinak. Dan itu saya mencoba untuk itu dan alhamdulillah berhasil. Berhasil ya. Jadi ini sebagai ini juga apa ya, referensi juga, inspirasi buat teman-teman juga ya. Jadi mungkin yang teman-teman itu juga yang tertarik, nanti bisa juga Om ke sini. Bisa. Nanti ngobrol-ngobrol, tanya-tanya bisa ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin mengetahui bagaimana cara menangkarkan, merawat dan sebagainya, saya sangat welcome banget. Jadi datang aja ke pendopo kami di daerah Cagar Budaya Candi Gebang. Cagar Budaya Candi Gebang, Desa Wedomaltani, Sleman. Nanti kontaknya saya, ini ya, nggak apa-apa. Ada kontaknya, monggo. Teman-teman yang kadang-kadang kan banyak yang saya tertarik yang baru nanya dulu langsung tertarik untuk membeli anak-anak biasanya kayak gitu bisa ya? Bisa, jadi bisa. Saya sangat senang banget karena keinginan saya itu ini hewan purba yang jangan sampai punah. Jadi ayo bareng-bareng kita lestarikan, kita budidayakan karena ini juga punya nilai ekonomi yang luar biasa. Yeah. Jadi selain kita juga membantu melestarikan, di sisi lain juga kita mendapatkan hasil output dari melestarikan itu sendiri. Ternyata memang ya anaknya banyak ya. Banyak dan mudah, ya kan, mudah. Selama kita memang tahu SOP-nya, kita punya SOP, kita tahu cara menangkarkan, merawat yang sakit dan sebagainya, ternyata gampang. Gampang ya? Iya. Jadi teman-teman, tapi semua itu ya memang harus bersilaturahmi, harus belajar langsung sama
sama ahlinya, iya. Jadi memang nggak bisa serta merta. Oh, nanti malah salah ya, Om. Salah. Kalau nggak tahu salah, sakit, kasihan, udah rugi juga rugi, kan? Dengan harga yang cukup lumayan. Nah, kalau harga gimana, Om? Lumayan. Lumayan lah. Ya. Jadi harga bisa langsung tanya-tanya lah, yeah. Bukan? Biasanya harga itu ditentukan apa, Om? Usia atau apa? Untuk masalah harga, kalau di kita pukul pada umumnya ya, harga itu di hewan seperti ini, hobi, satu yang menentukan adalah jumlah stok. Ketika stok itu melimpah, itu sudah hukum pasti harga turun. Stoknya susah atau mungkin jarang, otomatis harga akan naik. Itu juga berpengaruh. Kedua, usia dan juga jenisnya. Jadi itu semua berpengaruh. Jadi harga itu tidak bisa tetap. Kalau di dunia variabelnya masih variabel, semua bisa menentukan harga. Bisa menentukan. Jadi silakan teman-teman, nanti kita kasih kontaknya langsung aja ke Mas Win ya di Sleman ini. Sleman. Nah, ini cukup sekian dulu nih kita belajar tentang burung unta. Ini nyuekin semua. Nih, saya dicuekin bener. Tuh. Biasanya kan semua ngikut. Ini nyuekin ini. Tapi enak, kita bisa berinteraksi tanpa takut dipatok. Berarti ini emang jinak karena rawatan dari kecil ya. Emang ini berarti burung onta made in Sleman ya, made in Sleman. Nah itulah saya contoh satu Sleman. KTP Sleman. Satu salah tertarik kalau kayak gitu di burung saya udah banyak lah ya. Dari burung apa aja yang dari Cina, yang dari Vietnam, tapi udah made in mana, made in Ciamis lah. Ini ada juga burung unta. Jadi penyesuaian untuk suhu iklimnya juga udah gampang ya. Nah, kalau made in ini udah lokal itu ya. Berbeda dengan kalau baru datang. Baru datang. Ya semua sih burung juga sama. Ini juga burung unta ternyata sama juga teman-teman. Meskipun burungnya besar, ternyata juga banyak juga kendalanya ya. Enggak semudah yang dibayangkan. Jadi sebenarnya daya tahan tubuhnya kuat, Mas Bowo. Daya tahan tubuhnya itu cukup kuat. Cuman normalnya ketika hewan itu dia punya daya tahan tubuh yang kuat, ketika sakit nyembuhinya juga susah. Itu sudah hukumnya begitu. Susah kena penyakit, kalau udah sakit susah sembuhin. Jadi sebelum sakit jangan sampai sakit. Jadi kita harus menangani sebelum itu. Jadi memang benar teman-teman. Jadi emang ya sama. Kalau saya di burung jarang sakit, teman-teman juga kayak gitu ya. Sama kalau yang burungnya jarang sakit, sekali sakit sudah enggak salah begitu. Tapi ini juga ternyata prospeknya masih ada dan luar biasanya di sini ya, ini bisa di ini dia bisa jadi sektor wisata juga ya. Di sini ada candi tadi, ada pengunjung-pengunjung yang kesini, bukan saya tertarik. Jadi kita memang outputnya ke depan semua satwa saya kalau dikumpulkan kan sudah seperti mini zoo. Jadi saya ingin menghadirkan satu sebuah wisata yang sangat ramah dengan masyarakat, yang edukatif, dan itu bisa menggerakkan ekonomi kampung. Kampung ini ya. Jadi ya itu tadi saya ingin mencoba untuk bikin satu desa wisata yang berbasis swasta, tapi dikelola oleh orang-orang kampung yang income-nya besok juga untuk mereka. Itu niat bagus yang harus kita dukung, harus kita support seperti itu. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya. Sekarang kita cukup sekian dan terima kasih Om sudah berbagi informasi, berbagi referensi, inspirasi buat kita semua. Kalau ternyata semua itu kalau memang dikelola di dengan serius ya, dikerjakan dengan serius, ada manfaatnya dan ada prospeknya. Benar. Ya termasuk burung unta ini, dari awalnya kita cuma ngelihat burung unta hanya di mungkin di tempat-tempat kebun binatang atau di taman safari. Nah sekarang bisa ngelihat di sini, bisa diternak juga di ini made in Sleman. Itu langkah-langkah bagus yang memang harus didukung sebenarnya. Itu yang bisa kita harus kita support dan kita apresiasi. Nah, semoga sukses terus ya, Om ya. Amin. Terima kasih sudah berbagi inspirasi dengan kita. Dan nanti ada kontaknya nggak apa-apa saya kasih ya. Monggo. Kontak segala macam nanti silakan nanti kontak Mas Win biar lebih jelas sama ahlinya. Satu memang harus tanya-tanya ke ahlinya, jangan sampai inilah membeli kucing dalam karung juga kan, kadang-kadang suka kayak gitu Om. Wah, nanti protes gitu. Gimana protesnya salah alamat kan. Jadi memang harus sekalinya. Jadi kita tahu sekalian di sini bisa belajar. Belajar kalau teman-teman mau mencari ya, rata-rata kalau saya selalu membeli burung, membeli apa itu kalau untuk penangkaran, dia sekalian ke penangkaran terpercaya, sekalian membeli ilmunya. Ya kan? Betul. Kita sangat welcome sekali. Ya, betul. Ini saya termasuk di sini juga belajar juga sama beliau dan bisa. Dan nanti kita boleh ya bahas yang lain, Merak juga boleh ya. Ini ada aviari, tapi aviari video channel aja kalah ini. Tapi cuman kok isinya
belum siap nih pohon pisang ini, saya jadi gatel ini. Ingat. Nah kita harus dibahas lah kita ini. Guys, sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan tugas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat siang dan siap. Terima kasih Om. Nah, ya. Oke, kita.